Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan jalan-jalan sambil melihat es krim roll. Kali ini kita akan menggunakan campuran Fanta ya guys ya. Nah ini dia alat untuk pembuatan es krim rollnya guys ya. Ini yang putih tadi adalah dikasih susu ya guys ya, karena es krim itu bahan bakunya sebagian besar itu susu ya guys ya. Nah ini dia, diaduk dulu supaya tercampur susu dan fantanya. Nah kita lihat, ini dia cara pembuatannya seperti ini guys ya. Oke, ditambah susu kental manis. Oke guys, bentar lagi berubah menjadi es ya guys ya. Oke, diratakan. Diratakan dulu ya guys ya. Oke, seperti ini guys ya pembuatannya. Nah, dengan cara pembuatan es krim seperti ini ya, sedang viral ya guys ya. Di luar negeri juga seperti ini guys. Hal yang unik tentunya. Nah, ini didiamkan sebentar guys ya supaya mengeras. Oke, kita lihat mulai dipotong-potong guys ya. Jadi guys, ini yang dimaksud es krim roll seperti ini ya guys ya. Semacam gulungan karpet. Wow, jadi banyak guys ya. Ya, dimasukkan ke dalam tempat es krim ya. Ini nggak akan muat dalam satu cup ini guys ya. Ditaburi coklat guys. Oke, dikasih topping apa lagi nih? Ceres. Ditaburi ceres guys. Nah ini dia penampakannya guys ya.
Ini dia ice cream roll yang sedang viral ya guys ya.